jadi primadona soal kecepatannya, mobil listrik Tesla tipe S. Seperti yang kita tahu, Tesla Inc. merupakan salah satu perusahaan otomotif dan baterai penyimpanan energi asal Amerika Serikat. Perusahaan yang telah ada sejak 2003 ini kini cukup masif memproduksi jenis kendaraan bertenaga listrik. Bahkan kini, sejumlah model mobil listrik besutannya telah melanglang buana di penjuru dunia. Tesla Model S adalah salah satu dari jenis mobil listrik Tesla yang menarik. Seperti namanya, Tesla Model S ini diklaim memiliki tingkat akselerasi yang sangat baik bahkan jika dibandingkan dengan mobil bermesin bensin sekalipun. Prototipe Tesla Model S sendiri sudah ada sejak tahun 2009, namun baru diluncurkan pada 2012, kemudian diperbaharui lagi pada 2020. Mobil Tesla Model S jika dilihat sepintas, mobil ini ramping dan elegan, paling mantap dari segi kecepatan yang dihasilkan. Adapun, penamaan Model S, mobil Tesla ini merujuk pada kata, speed, atau kecepatan. Meskipun berdaya listrik, mobil dengan konsep futuristik ini diklaim sebagai mobil paling bertenaga jika dibanding beberapa mobil listrik Tesla terdahulu seperti Model 3 dan Model X. Salah satu model dari line-up Tesla Model S, yakni Tesla Model S P100D 2020, dengan kemampuan kecepatan 0-100 km per jam diraih hanya dengan mencatat waktu 2,5 detik. Hal ini tentu sebagai model tertinggi paling cepat. Terdapat dua varian Tesla S yang ditawarkan di Indonesia, yakni Long Range dan Plaid. Kira-kira seperti apa performa dan keunggulan mobil listrik Tesla S yang sudah masuk di Indonesia? Mari kita bahas satu persatu beserta harganya. Desain eksterior Tesla S. Tampilannya yang cukup modis dan modern menjadi kesan pertama ketika melihat Model S ini di jalan raya. Adapun desain yang ada pada Tesla Model S merupakan hasil tangan dari Franz von Holzhausen. Franz mendesain Tesla Model S dengan bodi yang terkesan aerodinamis sehingga tingkat akselerasinya semakin tinggi. Chief Designer Tesla Inc. asal Amerika tersebut sebelumnya merupakan desainer dari mobil Mazda. Maka jangan heran jika ada sedikit kemiripan terkait desain Tesla dengan Mazda sebelum era kodo desain. Untuk dimensi Tesla S sendiri,
punya dimensi panjang 4.978 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.443 mm. Sedangkan untuk jarak sumbu, mobil ini memiliki jarak sumbu rodanya sekitar 2.959 mm. Bagaimana cukup ramping bukan? Bukan hanya ramping, mobil ini juga semakin memancarkan kesan kompak dan gesit ketika menjelajah jalanan. Desain interior Tesla S. Jika sebelumnya pada desain interior Tesla S didesain dengan interior layar sentuh vertikal 17 inci, kini yang terbaru Tesla S diubah menggunakan layar landscape hampir mirip dengan layar yang dirakitkan di Tesla Model 3. Pada bagian interior Tesla Model S, Anda bisa merasakan kesan mobil yang futuristik. Desain interior Tesla Model S diklaim menggunakan desain modern yang minimalis, yang mana dominasi warna hitam yang dipadukan dengan aksen carbon fibre semakin menjadikan Model S ini cukup elegan. Menariknya, melalui head unit secara digital semua fitur pada Tesla Model S ini sudah bisa dikendalikan. Nah, dari sekian fitur yang menjadi dambaan pecinta otomotif terutama pecinta Tesla, yang tak ketinggalan adalah Tesla Model S punya desain di kabin yang minim sekali tombol. Jadi dalam memerintahkan fungsi dari beberapa fitur di atas cukup dengan menyentuhnya. Adapun untuk kapasitas Tesla S ini, bisa mengangkut 5 hingga 6 orang penumpang. Deretan kursi yang dimiliki Tesla S tersebut punya dua pilihan warna, yakni warna hitam dan putih. Kursi-kursi tersebut juga cukup nyaman karena sudah dilengkapi dengan adjustable headrest, apalagi pengaturan kursinya juga sudah full elektrik. Harga beli Tesla S di Indonesia. Di Amerika Serikat, Tesla Model S hadir dengan 5 varian berbeda berdasarkan kapasitas baterainya. Ada Tesla Model S 100D, Tesla Model S 75, Tesla Model S 75D, dual motor Tesla Model S 90D, dan Tesla Model S P100D. Namun untuk pasar Indonesia, Tesla S masih tersedia dalam dua seri saja 75D dan 85D. Selain itu, Tesla Model S juga bisa digunakan untuk jarak tempuh yang lebih jauh, yakni sekitar 644 km. Oleh karena itu, dibanding Model 3 pengisian daya mobil Tesla ini tergolong lebih lama. Soal pengisian daya baterai hingga penuh, mobil listrik Tesla ini butuh waktu 5-6 jam waktu charging. Perkiraan harga mobil ini masih cukup tinggi, dari beberapa sumber yang dihimpun mobil ini dibanderol mulai 2-3,5 miliaran. Sama halnya dengan Tesla Model X, Tesla Model S di Indonesia menawarkan dua varian, yakni Long Range dan Plaid. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan, dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob.
Salam Car 2 Channel.